Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, Cik Okey nak kongsikan resepi cak lengkung ataupun agar-agar merah. Cik Okey juga nak kongsikan cara nak sukat air yang betul untuk dapatkan agar-agar yang lembut ya. Kalau salah sukatan air, agar-agar ini akan menjadi keras. Okey, kat sini Cik Okey ada agar-agar tali . Agar-agar Cik Okey ni 30 gram. Okey, 30 gram. So, Cik Okey akan potong cantik-cantik plastik dia ni. Sebab kita nak guna plastik dia ni untuk sukat air. Okey. Untuk permulaan ni, Cik Okey akan rendam agak-agak tali ni ke dalam air supaya dia punya agak-agak ni menjadi lembut . Macam kita nak masak bihun kan, kita nak goreng bihun, kita rendam dulu bihun bagi dia punya mi lembut kan. Sama juga cara agak-agak. Kita rendam dalam air sekejap. Kita nak bagi dia punya ni lembut . Dia punya agak-agak tali ni lembut. Okay, cik akan rendam sehingga dia lembut . Okay, plastik agar-agar ni jangan buang . Kena potong cantik-cantik sebab kita nak guna plastik ni untuk sukat air agar-agar ni . Okay, tadi kita guna 30 gram . So kita akan guna 3 liter air. Ataupun kita senang mudah . Kita ambil je plastik ni, isi air sampai penuh 3 kali. Sebab dia 30 gram . Sebab satu plastik panjang ni dia sama dengan 4 cawan air . 1 liter. So kita 30 gram, kita guna 3 liter. So 3 kali plastik ni lah. Okay, isi dalam plastik. Okey ni. Okey ni. Cik Okey isi sampai penuh . Plastik agar-agar ni. Nampak ni. Lepas tu Cik Okey tuang dalam ni. Okey, 3 plastik tau. Okey ni satu plastik. Cik Okey isi lagi. Okey. 2 plastik . 2 liter. Cik Okey guna 30 gram, so kena 3 liter lah. Okay, lebih kurang 3 liter. Penuh . Okay, ni Cik Okey didihkan air . Okay, Cik Okey akan rebuskan . Agak-agak yang telah direndam ni Cik Okey teruskan dan masukkan dalam 3 liter air yang kita tengah didihkan ni. Teruskan airnya. Masukkan dalam rebusan air ni. Okey, jangan lupa masukkan sekali daun pandan. Cik Okey masukkan dalam 2 helai. Cik Okey cari-cari dan ikat macam tu . So kita akan tunggu air ni mendidih dan agak-agak ni betul-betul hancur. Jumpa kejap lagi. Okey. Rebus sehingga agak-agak ni hancur . Okey, kena rebus agak-agak ni sampai dia betul-betul hancur . Macam ni belum hancur lagi. So kita akan biarkan lagi. Salah satu tips kita nak kita punya lengkung cantik, pastikan tak ada ketulan agak-agak ni. Barulah lengkung tu akan cantik berkilat. Okey. Okey, agak-agak dah hancur . Okey, sebelum kita masukkan gula, kita akan pastikan air ni mendidih dulu. Dia mendidih balik baru kita masukkan gula. Okey, Cik Okey sediakan 3 cawan gula . Dah mendidih . Cik Okey masukkan 2 sudu gula batu. Okay, tujuan gula batu ni kita pakai untuk elakkan kita punya lengkung tu cepat berair balik kalau kita letak luar. So kena letak sedikit gula batu lah. Okay, Cik Okey dah masukkan gula. Kena sentiasa gaul . Masak lagi sehingga gula betul-betul larut. Okey, Cik Okey nak keluarkan daun pandan ni . Tinggalkan satu saja.
mudah nak gaul-gaul ya. Okay, gula pun dah hancur. Cik Kat akan masukkan sirap ros ni ya. Masukkan 3 sudu makan. Okay, bagi siapa yang nak tambahkan pewarna merah boleh juga ya. Hanya pakai sirap ros sahaja. Kalau nak warna lebih cantik, tambahkan sedikit warna merah. Jangan lupa untuk rasa eh. Kalau kurang manis, nak lagi manis, sila tambahkan lagi gula. Untuk buat kuih lengkung ni memang sedap kalau dia memang ada rasa manis. Dah nama pun kuih, so memang kena buat betul-betul manis lah baru dia betul-betul sedap. Memang dah cukup manis ya. Sangat sedap. Okay, ni Cik Kit letak balik daun pandan ya. Nak bagi dia cantik dalam kuali ni. Okay, sebelum kita padamkan api, kita biarkan lengkung ni mendidih seketika. Barulah nanti kita punya lengkung ni akan cantik dan berkilat ya. Lengkung kita dah pun siap. Kita boleh tapiskan dan masukkan ke dalam acuannya ataupun boleh masukkan ke dalam loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Cik Kit akan tunggu dia sejuk dan mengeras. Baru Cik Kit masukkan ke dalam peti ais. Bila lengkung ni dah mula sejuk dan keras, kita mudah nak angkat dia, nak masukkan ke dalam peti ais. Kalau kita angkat panas-panas tadi, boleh tertumpah lengkung kita. Cik Kit potong lagi kecil-kecil biar senang nak makan ya.